Bang Fizz, antara band yang aku rasa first time aku dengar, dan selain daripada Hujan, dan sekarang diorang meraihkan 15 tahun korang dekat ZKL dan bagi meraihkan fan-fan Bunkers lah kan, yang dikenal sebagai Bunkers semua kan. So Bang Fizz ni terdiri daripada Sam, Yoke dan Bia dan juga Pak An. So Bang Fizz ni antara yang mengimbau kenangan lagu dia mesti lah Situasi, Revolusi, From Queen, Through My Window kan, yang lagu viral sampai dia keluarkan seminit je. Lepas tu aku nak cari yang full tu, aku kena tunggu dia release official punya release kan, sampai ada orang buat loop lagu tu kan. So Bang Fizz antara band yang aku rasa peminat dia pun ramai apa semua kan. Dan bila dia orang dapat buat satu show yang besar dekat KL tu, bagi meraihkan peminat-peminat dia orang, aku rasa dia sangat best lah, sebab dia orang pun dah pernah menang Shout Awards, tercalon dalam finalist AJL kan. Dan dia orang banyak sangat award yang aku rasa korang boleh check dekat Wikipedia ke, dia orang punya Instagram dia orang ke. Dia orang dah melalui satu perjalanan yang cukup panjang. Untuk latest release lagu dia orang, ada berjudul Korang dan juga I Miss You tu. Itu antara lagu-lagu yang paling dekat aku dengan Bang Fizz, Bang Fizz dan juga Bunkers. Sebab tak ada peminat-peminat Bunkers ni dengan Bang Fizz ni, dia takkan ada Bang Fizz tu sendiri lah. Sebab Bang Fizz, satu yang best riff dia lah, dan juga lagu Bang Fizz tu sendiri, dia sangat catchy. And dengan suara Sam yang unik lah, unik. Kalau nak cari orang lain gantikan Sam tu, memang tak boleh nak ada lah. Lagu-lagu Bang Fizz ni pun pernah jadi OST untuk Bobo Boy. Masih di sini kan, Bobo Boy. So kalau korang dengar lagu Bobo Boy Bang Fizz tu, tak salah lah. Korang bukan budak-budak pun, tapi korang nak dengar lagu tu sendiri kan. Dan aku rasa diorang pun ada buat lagu Raya juga, Anugerah Syawal, yang mana diorang mainkan untuk TV3 kan. So satu achievement yang sangat tinggi lah untuk band pop punk tu, yang boleh mencapai satu aras yang sangat eksklusif untuk peminat-peminat dia. So itu meraihkan betapa, untuk menunjukkan betapa besarnya grow diorang, band diorang sampai menjadi sehingga ke hari ini. Okay, untuk lirik-lirik Bang Fizz ni, dia kalau korang perasan ataupun waktu melodi dia kata hey ho, hey ho, dia mesti ada semangat yang macam-macam tu kan. Tapi benda tu lah yang keunikan Bang Fizz, yang bunyi-bunyi pop punk macam tu kan. Dia ala-ala macam Sum 41 macam tu kan. So aku rasa itu keunikan diorang kan. Bila time sing along tu akan ada hey ho, hey ho. Itu yang seronok ah bila time pergi live show diorang kan. Tak kisahlah akustik ke yang baru-baru ni diorang buat kat Johor kan. Akustik ke ataupun live show dengan gitar elektrik ke. Itu yang buat crowd seronok, fun untuk sing along bersama dengan Bang Fizz lah. Siapa-siapa yang baru dengan Bang Fizz sekarang, yang baru discover, selain korang dengan Situasi, Revolusi, korang boleh dengar lagu Korang kan. Korang dengar lagu tu. Korang akan perasan lah perjalanan Bang Fizz ni sebenarnya bukanlah mudah yang disangka kan. Macam orang tengok, oh dia dah capai satu tahap yang tinggi, oh biasa lah dia gelagak apa semua. Tak, sebenarnya dia orang dah ada kat tahap ni sebab semua Bunkers yang support dia orang. Bang Fizz tu dah menunjukkan growth yang sangat besar lah kan. Sebab walaupun lagu-lagu dia orang sebelum ni ada mencetuskan kontroversi, contohnya Akhir Zaman, tapi lirik yang ditulis tu adalah berdasarkan pandangan daripada Bang Fizz tu sendiri kan, daripada Sam ke apa kan. Tapi lagu adalah lagu untuk kita enjoy. Tapi bagi aku, siapa yang dapat memiliki single Akhir Zaman tu, korang memang rare lah. Sebab aku pun ada